Iya. Salam sejahtera. Tadi kan habis selesai dengan Pak Denny, Pak Ardi, tadi itu selesai jalan. Pas kembali dan ketemu Bapak Ibu ini dari mana? Malinau. Malinau. Dan ternyata kemarin waktu di warung ya, iya, kita berkesempatan ketemu dan juga memberkati beliau Pak Rudi. Dan ternyata ada kesaksian yang baik, katanya setelah kita doakan kemarin dia sudah lepas. Lepas. Ya, ya. Yang tadi ya dia nanti seperti apa? Nanti bisa dengar sendiri. Benar-benar tidak menyangka ketemu dengan beliau. Luar ya. Biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Besok kami doakan kembali ke Tarakan dan bertolak kembali ke Malinau. Setelah itu kami doa kembali ke kampung kami doa ketemu dengan anak keluarga besar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tunggu dulu. Ini Bapak ini sukacita sekali ini wajahnya ini. Kemarin sebelum didoakan keluhannya apa sih Pak? Hari ini sepertinya menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus ini. Iya, betul Pak. Kemarin itu saya merasa khawatir itu terlalu berlebihan. Rasa takut, cemas. Pokoknya pikiran saya itu kacau lah Pak. Tidak tenang. Cepat emosi, gampang apa Pak? Gampang panik lah. Iya. Gampang panik, pelupa setelah saya bertemu dengan Pak Andi Simon. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dengan aliran kesembuhan yang diberikan kepada saya dan keluarga. Ya, saya sangat terima kasih kepada Tuhan. Luar biasa, Tuhan tidak tutup mata dengan keluarga kami. Keluhan ini sudah cukup lama saya alami. Tapi ternyata dengan keinginan dan niat saya bisa bertemu langsung dengan Pastor Andi. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini omong-omong ini perjalanan dari Malino lewat darat atau udara nih Pak? Udara. Pakai udara. Wah, itu pun ya. Harus singgah beberapa kota dulu ya. Iya, beberapa kota kita singgah. Singgah ke Tarakan dulu. Setelah ke Tarakan, kita pakai speedboat dari Tarakan ke Malinau. Ya. Setelah dari Malinau, kita akan naik taksi. Mobil naik dari taksi. Malinau sampai ke kampung. Jadi setelah didoakan, puji Tuhan, hari ini terlihat pancaran wajahnya ini ada pancaran kemuliaan Tuhan ya. Amin. Sukacita selalu amin. Ya. Amin. Jadi kami akan beri kabar dan beritakan semua ini kepada anak keluarga besar. Keluarga ya, besar Tuhan memulihkan untuk Bapak Ibu ini menjadi saksi Kristus bahwa amin. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Pastor Andi pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan hari ini berkesempatan ketemu menyaksikan suatu kasih Tuhan yang luar biasa. Kiranya nanti perjalanan pulang kapan nih? Besok jam 11.30 ya. Menjadi saksi Kristus dimanapun berada, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Sampaikan buat keluarga di... Untuk Pastor Andi? Oh iya, untuk Pastor Andi terima kasih banyak atas doanya Pak. Dan juga jajarannya terima kasih banyak. Sudah mendukung dan sudah mendoakan kami, saya dan suami khususnya yang sudah datang ke sini. Sekali lagi terima kasih, luar biasa, is the best buat Pastor Andi Simon. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa. Selamat jalan kembali ke Malinau dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus ajaib. Luar biasa. Kelihatannya muda tapi tidak muda untuk dimainkan. Iya. Sama halnya, kelihatannya muda bicara soal kebenaran tapi mengamalkannya tidak muda. Gimana Pak Jumain? Betul. Apa yang betul? Dari depan Gerahya Special Sale video ini jadi berkat bagi semua pemirsa sekalian dalam berkat Tuhan dan sudah punya kesempatan baik rindu kita bersama-sama. Nanti waktu sudah buka Special Sale kembali dan kita bisa yes kebaktian bersama-sama di Gerah Yes THC Balikpapan. Bless you all. Shalom. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan penuh syukur dan rasa bangun pada Bapa di surga, saya kasih lihat doa Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang dipermuliakan, Bapa yang kudus, Bapa yang suci, Bapa yang mulia. Jadi nanti waktu sudah buka, orang datang kebaktian yang mau
lewat sini selalu diingatkan, Bapa kita di surga adalah Bapa yang hidup, Bapa yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Yes!